Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, hari ini Minggu 26 Juli 2020 saya akan melakukan penyemaian untuk 11 tanaman, yang mana 11 tanaman ini terdiri dari beberapa varian, yaitu melon, semangka, waluh, labu, dan juga timun. Dan seperti biasa, saya sudah menyediakan peralatan dan bahan untuk melakukan penyemaian, yaitu rock wool, kemudian ada benih, lalu ada nampan untuk nanti tempat persemaian, tidak lupa ada tusuk gigi, dan juga ada kresek hitam untuk menutupi nanti semaian yang ada di sini. Sebagai informasi, di sini saya akan melakukan persemaian untuk satu jenis tanaman, saya tanam satu biji. Jadi ini totalnya ada 11 rock wool. Walaupun di sini misalkan satu jenis ada 5 biji, nanti yang disemai tetap hanya satu biji. Alasannya karena di kebun saya ini kan kebunnya hanya kecil, ukuran 4x5 meter. Jadi untuk menghemat lahan, makanya untuk satu jenis tanaman saya semai satu benih. Kemudian untuk teknis kedepannya nanti, apabila benih yang disemai tidak tumbuh selama 5 hari kemudian, maka benih tersebut akan saya ganti dengan benih yang baru. Selanjutnya kita langsung saja untuk masuk ke proses penyemaian. Sesuai dengan judul video pada kesempatan kali ini, saya akan menyemai benih semangka inul kuning oranye Lekita F1. Kita ambil KTP dan juga satu benihnya. Lubangi rock wool terlebih dahulu. Jangan lupa posisi yang paling runcing taruh di paling bawah. Masukkan seperti ini. Tutup. Oh iya, KTP-nya juga jangan lupa ditaruh di yang paling bawah seperti ini. Supaya nanti tidak tertukar dengan jenis yang lainnya. 2 Agustus 2020, 7 hari setelah semai dari tanggal 26 Juli 2020. Alhamdulillah untuk benih semangka inul kuning oranye Lekita F1 itu sudah sprout ya sahabat semua. Jadi di umur 7 hari ternyata sudah tumbuh, dan sekarang saatnya saya akan melakukan proses pindah tanam terlebih dahulu. Kita siapkan netpot ukuran 10 cm, kemudian kain flanel yang sudah dibasahi kita masukkan seperti ini ya. Masukkan juga media tanam ke kokpit. Kemudian kita letakkan tanaman yang sudah tumbuh tersebut seperti ini ya. Lalu di bagian pinggirnya tidak lupa kita masukkan ataupun kita berikan media tanam kokopit juga, supaya nanti rokulnya itu tidak mudah kering. Selanjutnya letakkan benih yang sudah tumbuh ini di box bekas buah ya, ini seperti ini. Di dalam box ini sudah ada airnya, kita letakkan saja seperti ini. Dan jangan lupa untuk memberikan KTP-nya, kartu tanda pengenal. Kita pasangkan KTP-nya dengan cara seperti ini. Ya, oke. Jadi seperti itu sahabat semua, untuk usia 7 hari setelah semai dari biji. Kedepannya semoga tanaman yang di sini itu semuanya sehat-sehat, dan pastinya akan selalu saya update ataupun review mengenai pertumbuhan dan perkembangannya seperti apa. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat komen saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.